Oke guys, salam sehat. Jumpa lagi di Klontul Channel. Kali ini saya akan mereview ini ya guys, Flatwood Drill ya, atau mata bor kipas. Ini dari Ryu nih guys. Ini ada 6 piece ya. Ini tipenya AC strip DB178. Cukup terjangkau nih guys harganya. Satu set isi 6 di bawah 50.000 ya. Japan teknologi. Ini ada ukuran 10, 13, 16, 19, 22. Ini yang terakhir 25 ya. Oke, langsung aja kita tes ya guys, gimana performanya ini. Jangan ditiru nih guys, bornya posisinya seperti ini. Buat ngetes aja nih guys. Ini saya pakai bor DCA ya, 12 volt. Baterai full, speed 2, mode drill. Oke, ini mata bor kipas nomor 10 ya. Masih di speed 2 ya. Kasihan bornya guys, panas.
Oke guys, ini DC habis istirahatin dulu. Ini udah kepanasan, kasihan. Saya tukar pakai ini aja nih. Power listrik dari Ryu juga. Nomor 22 ya. Kayak oleng nih matanya nih guys, yang nomor 22 nih. Oke, ini 25 nih guys. Oke guys, demikian review singkat motherboard kipas dari Ryu ya. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.